Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahi alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Wa ba'du Kau muslimin rahimakumullah Ramadan dengan berbagai macam keistimewaannya Bahkan di dalamnya ada satu di antara titah dan perintah yang spesial daripada Allah Subhanahu wa taala yakni ibadah puasa namanya ibadah puasa ini Allah menyeru kepada mereka dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman maka iman ini adalah satu modal utama yang perlu dan patut kita persiapkan. Karena yang namanya iman kita kadang naik, kadang iman kita turun. Pantaslah bagi Rasul Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam satu di antara riwayat hadisnya, Jadidu imanakum ilaha illallah. Perbaikilah, perbaharuilah iman kalian semua dengan kalimat La ilaha illallah Inilah dia pesan bagi Rasul Untuk memperbaharui iman kita semua Agar kita kelak nanti dalam seruan panggilan Allah Untuk menunaikan dan melaksanakan ibadah puasanya Akan mudah kita lakukan dan laksanakan Tak ada kesukaran Tidak ada kesulitannya Sebab demi Allah tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala perintahkan ibadah puasa ini melainkan mereka yang sanggupnya saja kecuali dialah orang-orang yang beriman. Hanya ingat tatkala kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah di dalam memperbaiki keimanan kita hati-hati bisa boleh jadi bibir kita sudah basah dengan ucapan kalimat la ilaha illallah tapi ternyata kalimat ini tak akan ada pengaruhnya sama sekali di dalam memperbaharui iman kita sekalian. Maka di lain hadis Nabi Muhammad SAW mengucapkan bahwa Man qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ...kholison mukhlison dahkola jannah. Siapa orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah pasti niscaya dia akan masuk ke dalam surganya Allah ya Rasulullah Kaifa Bagaimana ikhlas ucap kalimat La ilaha illallah Kola Antah zizahu anil maharim Kau tinggalkan, kau singkirkan, kau jauhkan dari segala hal yang diharamkan Itulah keikhlasannya Ayo perbaiki iman dalam modal melakukan ibadah puasa Dengan cara ucap kalimat la ilaha illallah Dan juga jangan lupa Singkirkan, jauhkan segala hal yang diharamkan oleh Allah, dan rasulnya, insya Allah, iman kita berubah. Mudahlah segala perintah Allah kita laksanakan. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.